Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syafiq Fadli dalam rancangan The Reaction Jujur. Dalam Reaction Jujur ni, saya akan menonton video-video yang anda rekomen pada saya. Tak kira video lagu ke peristiwa ke apa-apa je, saya akan tonton video-video tersebut dan saya akan bagi reaction terhadap video tersebut. Tapi sebelum tu, saya nak ajak anda semua untuk subscribe ke channel saya. Saya bagi 3 saat supaya anda tak rushing nak subscribe kejap lagi. 1, 2, 3, subscribe. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi subscribe ke channel saya ini. Guys, hari ni saya nak react satu lagu nyanyian Siti Nordiana dan Nubhan. Serius cakap. Saya tak tahu pula Siti Nordiana ada lagu duet dengan Nubhan. To be honest, dululah masa Nubhan dalam EF kan, lepas dia keluar EF, dia ada produce beberapa lagu yang bagi saya memang best betul. Memang best. Yang paling saya suka lagu Nubhan ni, lagu saya lupa tajuk dia apa benda, tajuk dia saya lupa dah. Tapi yang dia punya chorus dia, aku peraih kasih sayang, rindu pada ketulusan pelayan. Lagu tu serius saya lupa. Nanti korang boleh cari lagu tu dekat ni. Lagu memang sedap betul. Memang serius sedap lagu tu. So, saya agak suka suara dia sebenarnya. So, Nubhan ni, Siti Nordiana, macam saya pernah cakap sebelum ni lah. Suara dia memang power. Memang power, memang sedap didengar. Memang lunak, memang kata lembut je kita dengar kan. Tapi saya serius, saya tak tahu Nubhan ada lagu duet dengan Siti Nordiana. Dia ada official video lirik lagi. Oh, lirik je. Tak ada yang official music video. Tak ada. Tapi this is so surprising. Tapi apa-apa pun saya nak dengar lagu ni. Nak tahu macam mana dia bawa lagu ni. Okay tak okay, best tak best, adakah menghampakan ataupun memang best gila. Apa-apa pun, this is reaction jujur. So kita akan komen jujur-jujur. Alright, 3, 2, 1, go. Apa tu? SND Soul. Oilah suara dia power. Sekali lagi. Oi, lama betul tak dengar suara ni. Kamu pun begitu cinta. Wow. Di saat engkau terluka. Di saat ku tak bisa. Vibrato power. Bagai tidak berpihak. Harus air mata kau katakan padaku kasih. Cantik betul dia masuk. Bintangmu yang hilang, biarkan aku gantikan ia agar menemukan harimu mengindahkan jujur. This is nice. Terluka sekali lagi dan terluka. Bagaimana nanti kita di saat engkau mencoba, di saat ku pun sama di waktu. Nice harmony. Yes. Yes. Kau katakan padaku kasih, mana bintangmu yang hilang, biarkan aku gantikan ia.
music power kat sini. Wah, mantap Nubuhan pada kau buat sini. Dengar tak suara Nubuhan ni? Pandai dia buat, serius. Wow, Nana, power. Nice. Wow. Man. Serious. I don't know about this song. Macam sejak bila lagu ni ada dekat dalam pasaran, dekat dalam YouTube. Okay. Ni korang tahu lah ke? Sebab saya serious, saya jarang tengok lagu-lagu macam ni. Sebab saya sibuk sikit. Kalau tempat reaction jujur ni, saya memang banyak lagu-lagu saya tertinggal. Tapi sejak kita buat reaction jujur, kita jumpa lagu-lagu yang best-best, yang orang recommend, yang kita tak perasan. Tapi orang beritahu macam, wah, banyaknya aku tertinggal. One of them is this song. Kalau korang follow saya punya reaction jujur daripada tahun lepas lagi, saya memang always impressed dengan lagu-lagu duet ataupun lagu berkumpulan. Sebab saya memang always impressed dengan lagu-lagu yang ada harmony, yang ada, you know, second voice, third voice, falsetto, ada apa ni, ada baritone dan sebagainya. Saya suka suara digabungkan macam tu. Sebab it is difficult, dia susah nak dibuat. And ada orang jenis-jenis yang boleh buat. And Saya suka dengar like this one. Wow, I really like this. Lagu dan lirik oleh Sepet and Nana Alias. Nana Alias ni Siti Nodiana kan? Sepet ni siapa? Ke Nubuhan? Nubuhan pun Sepet kak? Ya kot? Not sure lah. Aku teka-teka je. But this is a very good song. Serious, lama dah saya tak dengar lagu macam ni. Lagu-lagu yang, lagu duet yang you know, yang macam ni, yang tak heavy sangat. Tak heavy. Kalau macam Syamil dengan apa tu, Ernie, tu heavy. Sedap tapi heavy. Kita tak biasa juga dengan lagu-lagu yang macam yang ringan sangat. Tapi ini lagu-lagu yang media-media, macam lagu Cinta Antara Kita Tiada Penghalangnya. Lagu-lagu relax-relax gitu kan. Like this one lah, relax-relax gitu. Rasa macam best lah, comel. Lagu ni comel. Serius, I like the song. Lama tak dengar lagu macam ni kat Malaysia. Mungkin ada kot, aku tak tengok. Tapi you know, nice song. Yang kedua, saya suka music video dia lawak lah. Gambar-gambar, and then ada efek-efek macam bunga-bunga tu. Okay lah, fine, cantik. Color yang digunakan pun lawak. Saya suka juga lirik cantik. Lirik ni dua orang tu juga buat. Yang buat lagu ni, dia juga buat lirik. Cantik, macam saya cakap tadi, dia tak heavy. Dia best. Tapi yang paling best pasal lagu ni adalah, seriously, bagi saya yang paling best lagu ni adalah suara kedua-dua orang ni. Saya memang sedap betul lah. Nana macam saya selalu sebut lah, memang suara sedap. And suara ni, Nana suka halus tau. So bila dia berduet dengan orang lelaki yang suara rendah, memang sangat sesuai. Sebabnya lelaki dia pergi rendah, orang perempuan dia kena naik tinggi sikit. So Nana dah memang gitu dah, dah memang halus lah suara dia. Dia boleh jadi macam second voice yang automatic, second voice yang original. Memang keluar kilang tu dah second voice. Jadi sedap kan suara dia tu. Kalau dia berduet dengan siapa-siapa lelaki, memang akan nampak dia punya level suara tu memang akan bertindak dengan lawa sekali. Nubuhan pula, as for me, saya memang suka suara Nubuhan daripada dulu, macam lagu saya sebut tadi lah. And yes, he still has the voice. Kan lah, suara yang macam tu, yang husky, yang sedap tu kan. Membuatkan
end bukan sangat suara sedap, tapi nubuhan kreatif at the end tu, masa chorus tu dia boleh buat satu silangan yang cantik pada chorus tu, which is comel, cantik kan, cantik and kreatif. Dia kalau macam suara sedap saja tak kreatif, dia tak boleh buat macam tu. Tapi bila dia masuk macam tu tadi, macam ada tadi kan, dengar balik yang saya cakap tu, saya kata macam wah pandai kenubuhan. Kalau tak kreatif takkan dapat buat silang macam tu. But this guy is creative. Okay, that's why dia boleh masuk silang macam tu. A very good duet, a very good duet, very good combination. I hope I can listen more from these guys. Okay, insyaAllah lah. Macam, you know. So tajuknya sekali lagi, dari Siti Nurdiana dan Nubuhan, you know. Sekali lagi ni, actually ramai je orang nak sekali lagi kan. Ada ramai orang nak peluang sekali lagi. Nak bila dia dah berjaya tiba-tiba gagal, nak berjaya sekali lagi. Dia bercinta tiba-tiba gagal, nak bercinta lagi sekali. Termasuklah bila, you know, dia hidup and then dia mati, bila sampai ke akhirat dia nak hidup lagi sekali, sekali lagi hidup. Sebab we always think that we can do better at the second time. What if this is the only time? Kalau awak ada isteri, ada suami, this is the only time. Gunakan sepenuhnya untuk tunjukkan cinta awak. Kita ada kehidupan, this is the only time kita nak beribadat, supaya nanti bila ke akhirat kita tak minta dah second time, because kita dah gunakan that time tu dengan baik sekali. So thank you for the time. You know, I use the time, you know, dengan sebaik-baiknya. Alright, itu yang kita nak. So jangan minta lagi sekali. Okay, kalau jangan minta lagi sekali. Jadikan kali ini yang kita ada sekarang, yang dah lepas apa boleh buat, tapi yang tengah ada sekarang, jadikan this is the time. Buat sebaiknya, buat sesungguhnya. Bila masa ni dah habis, habis. Alright. Jadi orang yang orang kata live to the fullest kan, apa yang kita ada sekarang ni, buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. InsyaAllah orang kata sampai orang kata apa, tahap kalau mati, mati puas hati. Betul tak? Alright. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen video ni. Kalau korang nak request saya react video apa-apa pun, boleh komen di bawah ini video tersebut. Bagi link, insyaAllah saya akan react untuk anda semua. Thank you very much and Assalamualaikum. Bye-bye.